Ya, luar biasa, luar biasa. Kereta cepat dari Halim menuju Tegaluar melalui tunnel 11. Ya, sekarang ini sudah mendekati Unjani. Kita doakan semua uji coba berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 18 Agustus nanti Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia bisa meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan jangan lupa akan digratiskan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai Oktober. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube yang mau mencoba, silakan mendaftar secara online dan pada saatnya akan dibuka. Pantau terus video dari kami, semoga bermanfaat. Luar biasa, luar biasa. Kereta cepat dari Halim menuju Tegaluar melalui tunnel 11. Ya, sekarang ini sudah mendekati Unjani. Kita doakan semua uji coba berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 18 Agustus nanti Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia bisa meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan jangan lupa akan digratiskan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai Oktober. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube yang mau mencoba, silakan mendaftar secara online dan pada saatnya akan dibuka. Pantau terus video dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.